Penyanyi legendaris ternama era 90-an meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan maut. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Kematian bisa datang secara tiba-tiba di mana saja dan kapan saja kamu berada. Kematian pasti akan menghampirimu setiap masa, entah sedang tertidur atau sedang beraktivitas. Ajal kematian tidak mengenal usia tua ataupun muda pada dasarnya. Kita diciptakan dari tanah, begitu pula kita akan kembali ke tanah. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar lebih siap saat menghadap sang kholik. Kabar duka kini tengah menghampiri dunia penyanyi legendaris. Salah satu artis ternama meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan maut. Sebelum wafat, ia bahkan sempat dirawat intensif di salah satu rumah sakit akibat kondisinya yang sangat menurun pasca kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek. Almarhum yang tak lain ialah Abim Ngesti. Ia adalah seorang penyanyi dangdut muda yang mendapat julukan Pangeran Dangdut. Ia kelahiran Kudus 30 Oktober 1978. Sebelum meninggal, almarhum tengah berada di puncak karirnya dengan melantunkan album-album selalu meledak di pasaran. Sayangnya, saat berada di puncak karir, ia mengalami kecelakaan tragis, mobilnya hancur karena mengalami tabrakan. Mengetahui informasi yang telah beredar di media sosial, para rekan beserta para fansnya ikut berduka cita. Sekedar informasi, Abim Ngesti meninggal dunia pada 28 Agustus 1995. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.